Hai Sobat Badminton, sekarang saya ini lagi berada di area press conference. Baru aja kelar press conference World Junior Badminton Championship 2017. Sekarang saya ada sama Ripka nih. Ripka adalah salah satu pemain yang nanti akan main di World Junior Championship. Oh, ada perasaan grogi gak sih? Maksudnya, wah ini gila, kejuaraan dunia junior, gue mesti yang terbaik nih. Malah semangat, yakin aja. Yakin. Targetnya apa targetnya? Targetnya masuk semi dulu, kalau misalnya bisa lebih dari semi ya. Kan Ripka main dua, main ganda putri, ganda campuran. Dua-duanya targetnya pengen semi gitu ya? Ya, itu dia tadi target dari Ripka. Semifinal di dua nomor, ganda putri dan juga ganda campuran. Mudah-mudahan tercapai ya. Bye. All these years together and I remember each and every day. Hai Sobat Badminton, sekarang saya masih di arena press conference World Junior Badminton Championship 2017. Dan sekarang saya sudah bersama Pak Ahmad Widianto. Beliau adalah ketua panitia dari kejuaraan dunia junior 2017 ini. Sampai ke semifinalnya, sampai ke finalnya memang tampil dengan luar biasa. Dan kejuaraan dunia junior ini 25 tahun ya Pak, ya. Akhirnya diadakan lagi di Indonesia, di Yogyakarta. Nah sebetulnya apa tujuan diadakannya kejuaraan dunia junior? Ya, satu kehormatan dan kebanggaan buat Indonesia tuan rumah kejuaraan dunia junior. Karena sebetulnya pemain-pemain Indonesia terutama di juniornya ini kan prestasinya bagus-bagus. Ya. Ini jadi tantangan tersendiri, ya, mereka bisa tampil secara maksimal. Ya. Dan pasti hasilnya adalah kita pengen jadi juara. Amin. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Setelah ini akan ada event yang seru selama 2 minggu di sana. Ikuti kita terus dan terus ya sama kita di World Junior Badminton Championship 2017. Still want to kiss you, desperately kiss you.